Atusan umat Tridharma saka macam-macam daerah meriahno perayaan Boguin ning Klenteng Hock Hin Pio Kudus. Nyedai perayaan tahun baru Imlek tahun iki, atusan warga Tionghoa saka macam-macam daerah kaya Kudus, Semarang, Jogja, Surabaya, nganti njaba Pulau Jawa, madeti Klenteng Hock Hin Pio ning Dalan Ahmad Yani Kudus. Karo nggawa miniatur klenteng lan patung Dewa Bumi lan ogok-ogok, peserta kirab gawa ara-araan buge ning dalan protokol Kabupaten Kudus. Perayaan kirab buge tahun sadurunge sempet ora ono saksuwene rong tahun amarga pandemi Covid. Ning tahun iki mlaku meriah lan dimeloni 48 klenteng saka macam-macam daerah ning Indonesia. Penasihat Klenteng Hock Hin Pio ngomong, perayaan kirab buge dadi siji bentuk ungkapan terima kasih karo Dewa Bumi sing saksuwene setahun iki wis ngeweni kemudahan saka hasil bumi. Sawetara iku Santoso, peserta salah siji klenteng ning Surabaya ngomong, perayaan iki uga dinanti warga Tionghoa. Awake bersyukur sakwise rong tahun dilaksanakno karo sederhana, saiki perayaan tahun baru Imlek dibuka karo meriah. Tradisi iku dadi bentuk kebudayaan umat Tridharma kanggo terus nglenggangno sekaligus dadi simbol toleransi umat beragama. Adalah hari kita meringatkan hari berterima kasih kepada Dewa Bumi. Dan ini buge juga biasanya terkandung seperti mungkin tradisi dari kita, mungkin yang dari kita yang asli ya, ada setengah bumi. Ya kira-kira lebih seperti itu. Tetapi kita juga ada tolak balak untuk kedepannya. Kita selalu doa, kita terkandung, kita ingin agar alam semesta lebih bersahabat dengan kita. Ya. Ya kita tidak bisa bencana kita hindarin, malapetaka begini tidak bisa. Mudah-mudahan tidak sampai memberatkan kita semuanya. Kirab ini kan untuk ucap syukur ya. Jadi kita berterima kasih kepada Dewa Bumi bahwa kita sudah melalui selama tahun 2022 dengan baik. Nah, ini kan sempat terhenti 2 tahun ya Pak? Iya. Sempat terhenti 2 tahun, mungkin ini kembali digelar Pak. Seperti apa tanggapannya Pak? Iya memang, saya sangat disayangkan ya. 2 tahun ini kita tidak bisa mengadakan acara. Kita 2 tahun hampir vakum ya, untuk kegiatan kirab. Nah, semoga ini bisa lancar ke depannya. Waktu sudah selesai, jadi kita bisa mengadakan lagi acara-acara semacam ini. Ewonan masyarakat tumpah ruah madeti saksuwene rute kirab buge ning Kudus. Menurut warga, iki dadi bentuk kebinekaan ning tanah air sing kudu dijogo. 2 tahun ini pandemi ya, jadi ndak ada. Kalau sekarang udah mulai lagi ya, seneng sih antusiasnya banyak dari masyarakat. Gimana Mbak setelah melihat kirab buge ini Mbak? Mungkin tiap tahun bagus sih diadain karena minatnya banyak juga yang lihat. Untuk ini kan termasuk budaya juga ya. Acara tahunan umat Tionghoa uga dadi tontonan sing menarik kanggo warga Kudus lan sekitare. Mas Rukin, Simpang 5 TV.